Saya Khairuddin. Saya artis yang bergiat dalam penghasilan lukisan. Saya artis yang juga menetap di Selangor dan pada masa yang sama juga menetap di Kelantan. Cerita orang untuk pameran ini berkisar tentang kehidupan orang Kelantan, which is kehidupan harian yang dilakukan secara rutin. Dia masih lagi meneruskan gaya kehidupan yang sederhana dan mengekalkan apa yang telah diwarisi daripada zaman dulu. Apa yang saya cuba sampaikan adalah mostly like dokumentasi. Tapi secara overallnya, saya lebih berminat untuk nak mengangkat ataupun meraihkan gaya hidup di Kelantan, which is apa yang saya highlightkan adalah kehidupan sederhana dan juga ada isu-isu yang berkait rapat dari segi perkara-perkara seperti politik, warisan, tradisi dan juga ekonomi dan lain-lain. Dalam pameran solo saya yang kali ini, saya menampilkan medium yang berbeza kerana sebagai artis saya percaya medium yang berbeza dapat memberikan penafsiran dan presentasi yang berbeza dan dapat menonjolkan kekuatan konten ataupun pengisian yang lebih baik. Bagi saya sebagai visual artist, saya melihat seni itu sebagai satu kehidupan, which is dia menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Melalui seni visual juga, kita dapat memahami antara manusia yang berfahaman berbeza dan mungkin kaum yang berbeza dan supaya kita lebih hidup dalam harmoni. Harapan saya untuk pameran saya kali ini adalah untuk kepada audiens ataupun pencipta seni supaya lebih menghargai ataupun menjiwai karya-karya yang dihasilkan oleh setiap artis.